Ini waktunya pompa ya, pompa oli. Jadi olinya siap-siap di pompa ini, siap di pompa, 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 pompa. Oke. Ada minyaknya apa lagi? Pastikan minyak keluar lancar ya itu. Kalau minyak nggak keluar lancar, nggak bisa ya. Jadi kalau isi itu seperti itu ya, kita tidak boleh istilahnya dipercepatkan, tidak, kita biarkan saja. Paling ini yang kita kendorkan 8. Jadi kita tidak bisa mempercepat itu. Lihatnya turun. Tapi memang lambat turunnya. Jadi kita harus perhatikan di sini, jangan sampai berleberan. Makan tisu. Jadi sampai penuh dulu. Pendekkan dikit, mudahkannya kan. Anginnya tidak keluar. Pengereman memang begitu, maksudnya kita harus diberi kesabaran gitu. Atau memberikan kesabaran tentunya. Oh, itu cepat tuh, udah mulai cepat. Copot dulu aja ya, biar lubangnya agak besar ya. Turunnya lebih cepat. Ini popok-popok. Paket.
Ada yang bayar nggak? Ada bayar? Satu doang? Satu lagi paling semuanya saya doang. Udah dikit kirimannya? Iya, hari ini lumayan sih. Cuma 110. Makasih ya. Yuk, tonton. Ini jaring. Oke, ini sudah sampai. Sudah sampai. Kita rasa satu banyak juga. Sepertinya sudah oke lah ya. Kita akan coba dulu ini. Seketika ditekan. Sorry. Kunci lapanya susah. Kayaknya enggak nyampe. Ya. Jadi bisa di malam ya. Ini berapa sih ini? Ini 9. Mantap. Kunci pas. Harus buka kunci pas dulu. Itulah kenapa kunci beda-beda ya. Ternyata begitu. Ada yang tidak bisa ketemu dengan ini. Sembilannya. Terus mau bersihkannya ya. Sisa-sisa minyaknya sebelum terkena debu. Kalau sudah terkena debu lain cerita lagi. Di sini kita taruh di ketebalan segini ya buat cakram sih. Kalau nggak terdapat segini nanti. Oke, kita lihat dari sebelah sini berarti ya. Kita injek-injek ini sekarang. Lama juga ternyata nyetel gue ya. Fokus di situ ya. Keluar. Masih.
minyaknya tambahin lagi kalau udah kurang. Udah ciut kan? Oh iya, udah keluar. Saya harus ngasih tahan nih. Ya segini cukup kali ya buat nahan supaya oke, saya rasa segitu cukupnya dan kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Sepertinya aman ya. Saya sudah injak-injak. Ini kan longgar nih. Airnya cukup segitu. Kita bisa masukin tutupnya. Ini tutupnya kurang bersih. Jadi kita harus ada tahanan yang mau 12 ini. Oke, kita nggak bisa cabut ini ya, tapi kita lepas ini. Oke, sudah selesai ya. Itu cara apa namanya nyetel cakram istilahnya gitu kurang lebih. Kenapa harus kita perlahan sampai minyak turun dulu, tidak langsung segera dipompa aja? Karena masih ada udara. Kalau ada udara biarpun segelembung dia bisa bikin rem tuh loss atau blow. Nah gitu ya, paham jadi.